Kembali lagi kita di channel Kalawan Garden. Seminggu sudah saya tidak buat pembersihan di dalam garden. Jadi hari ini kita vlog santai saja. Kita mau kasih buang daun-daun, apa nih, daun-daun yang mati lah di garden saya. Macam pokok-pokok yang begini, pokok money plant. Kalau kawan-kawan nampak yang di atas tuh banyak sudah warna kuning. Sudah satu minggu saya tidak buat pembersihan. Jadi untuk ini vlog saya buat pembersihan sajalah. Kita buang rumput-rumput yang tumbuh di pasut dan daun-daun yang sudah mati macam pokok ini sudah kuning. Ini banyak yang kuning, di sana pun ada. Di atas nih pun banyak kuning tuh. Sebab satu minggu ah guys, satu minggu saya tiada di garden. Jadi masa dia untuk saya buat pembersihan. Dan paling menyedihkan, kawan-kawan nampak tuh. Aduh, ini saya tidak tahu macam mana boleh pecah. Sayangan dipasuk karena kacau anjing. Jadi jom kita kemas dulu. Seminggu sekali saya buat rumput-rumput tumbuh begini. Sebab saya tidak suka tinggal rumput-rumput yang mengacau tanaman pokok bunga saya. Jadi saya kena buang. Kita cek dia begitu. Jadi nampak bersih kalau dia tidak rumput lah. Jadi kalau yang ada macam itu dia bukan rumput, itu bunga, bunga bingka, ya, itu bunga bingka. Jadi kalau macam ada pokok bunga bingka menumpang di sana, saya tidak buka. Kecuali yang macam ini menumpang ini, saya buka dia. Kena cek satu-satu lah. Ini pun ada. Ini memang selalu ada di sinilah, di dalam pasu saya. Tidak tahu jenis apa tuh, tapi kadang kalau kita bikin dia bunga pun cantik. Dan yang ini jenis sukulen nih, saya kasih biar saya tidak buang. Nanti dia sudah besar baru kita ambil, kasih pindah dia. Macam nih rumput-rumput yang ini nih, terlampau banyak ini saya buang. Ini kalau tanah lembab nih dia selalu tumbuh di pasu lah. Tengok semua ada. Kalau dia sudah cukup besar baru senang mau buka. Kalau dia masih kecil-kecil begitu susah mau buka. Kita buka yang besar-besar saja. Alright, semua sudah siap. Kasih buang daun kuning dan yang daun buruk. Nampak tuh daun-daun yang sudah kering. Bagian sini lagi, ini pun terlampau banyak sudah. Dia punya pokok sudah membesar. Ini semua saya buang. Satu minggu tidak buat pembersihan, jadi begini. Mesti mau buat pembersihan. Ini saya punya pokok-pokok bunga outdoor yang bukan di dalam garden. Ini di luar, di siring rumah. Ini pokok Christmas. Nah, ini pokok keladi. Keladi tengkorak, ini anak dia. Kita buang dia punya itu. Daun
kita buang. Lepas tu ini aloe vera. Daun yang kering yang sudah buruk mesti mau buang. Kalau tidak buang nanti dia buat kita punya pokok tidak cantik, sudah mau tengok. Nah, ini kita buang. Ini saya suka tanam sebab ini jenis aloe vera yang besar yang boleh makan punya buat ubat. Kalau rajin boleh kasih taruh di muka untuk buat muka kita lebih halus begitu. Ini keladi tengkorak yang besar lah, ini mama dia, yang itu anak dia. Ini pun kita kena kasih bersih. Nah, ini yang red. Ini keladi albino. Ini pun kita kena buang daun yang buruk macam ni sama Nina. Sudah kuning lah. Jadi ini kita kena buang. Tarik sampai di bawah dia itulah supaya nanti tidak jadi buruk. Yang satu ini saya kasih biar dulu sampai dia jadi begini sudah, sebab dia punya batang masih tagap lagi dia. Dan ini ada anak di sini, nampak tuh anak dia. Oh my god, besar sudah anak dia. Dulu kan sedikit lagi saya mau cabut, saya ingatkan rumput yang masa dia masih nas lagi. Jadi sekarang dia besar sudah tuh. Besar sudah dia. Wow, cantik. Satu daun dia albino, putih semua. Ini besar nih ya, satu tapak tangan saya. Ini jenis besar. Dan ini keladi, tidak tahu keladi apa nih. Oke, kita buang dia punya daun-daun yang kering dulu. Ini pun buang. Nah, ini keladi Thailand nih. Ini daun hilang sudah semua, tapi isi dia masih ada di dalam lagi. Thank you.
Wow, ada bunga. Cantik bunga dia. Ini pun keluar bunga. Ya sayang nih pokok saya nih, pokok fingers, pokok rubber plant. Ini pokok rubber plant, tengok akar dia. Sayang, ini boleh tanam balik. Ini pasu, pasu siramik boleh pecah begini. Thank you.
oranges yang ini saya kasih tanam di semula lah, pokok rubber plant saya. Ini sudah satu minggu dia tidak kena siram air, jadi dia sudah kering. Sebab saya punya vasu siramik sudah habis, sudah tidak semua kena guna, jadi sementara itu saya guna vasu yang ada saja. Di garden ini saya guna inilah vasu plastik nih, yang lama punya vasu. Dan saya guna balik ini tanah. Siap. So guys, begitu sajalah perkongsian saya hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye guys.